الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Untuk segera menempati tempat yang telah disediakan, dikarenakan karena acara ini adalah acara Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk memperbanyak membaca salawat, yakni membaca Maulid daripada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga himbauan kepada para jamaah, baik dari yang dekat maupun yang jauh, untuk segera menepati tempat yang telah disediakan. Kepada para panitia untuk diminta kerjasamanya agar acara kita lebih hikmat dan kondusif. بحق سيدي ولي عدنان ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم يا جميع الأنبياء المرسلين. السلام عليكم يا جميع أولياء الله وخصوصا سلطان الأولياء يا شهد القادر الجيلاني. السلام عليك يا جدي سلطان مولانا الشريف يا طلاب بن سلطان مولانا الشريف عبد الله عبد الدين. السلام عليك يا جدي سلطان مولانا حسان الدين بن ابي الشريف يا طلاب سلطان مولانا الشيخ ويد منصور جيكوت بن سلطان اغندير دياسا. السلام عليكم يا رجال الغيب يا روح المقدسين وجبين كبا يا ضل يا ضد عيننا اغيثنا بغض انظر علينا ادرك لنا يا رسول الله في ليلتنا هذا في هذه المباركة اقضي حاجاتنا وبقبول حاجاتنا يا الله بهجي بجاه سيدي ولي عدنان وبمجيب سيدي الرسول وبكرمة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مثل حسن
Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani. Insyaallah acara yang pertama yaitu acara pembukaan sekaligus diiringi pembagian hadiah musabaqah. Yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan yang ketiga sambutan-sambutan. Kemudian disusul yang keempat yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kedua, dan yang terakhir yang kelima yaitu acara inti ceramah agama, acara inti yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru-guru kita. Nah, itulah susunan-susunan acara yang insyaallah yang dilaksanakan Bapak. Yang pada kesempatan ini insyaallah akan langsung dipandu oleh Tubagus Abdul Aziz. Kita pamit. Mohon maaf, Tubagus Badrul Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Hasanah alladzi lam yudgar ismuhum ta'dhiman wa takriman lahum, dan juga kepada seluruh para ulama-ulama kita yang senantiasa bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua Allah angkat derajatnya, Allah berikan daripada segala keluasan, daripada segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa hadir, mudah-mudahan kita semua tidaklah kita pulang di ini majelis, di ini tempat, terkecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik dosa besar maupun kecil, dosa terlihat maupun tidak terlihat, dosa yang telah datang atau yang akan datang, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Baik, berdirinya Al-Fakir di sini insyaallah akan membacakan sedikit waktu, yaitu daripada hasil juara-juara seleksi, yaitu para santri-santri yawan dan santriyawati terbaik. Kita aplaus, kita doakan mudah-mudahan mereka semua, santri seluruhnya di manapun, pondok pesantren manapun, Allah jadikan penerus para alimil ulama. Amin ya rabbal al ulama warasatul ambiya, di tafsiran dui etaku santri al muta'allimu warasatul ulama, sebab santri adalah penerus para alimil ulama. Santri teh barang langka bupanya, numan takunan disebut barang langka zaman ayeuna saeutik pisan nu daek masan masantren. Pertanyaan anak, menurut hukum perekonomian, semakin sedikit barang maka semakin mahal harganya. Maka santri ulah leutik hate maneh, kajengting maneh dibanding budak sakola, lebahan keneh budak sakola. Sing horeng mahalan keneh santri. Beuh zaman ayeuna nya santri mahal emas bae mahal ku sabab naon? Kese di teang zaman ayeuna, lebahan keneh emas apa batu koral? Emas apa batu koral? Emas. Perusahaan yang pertama yaitu Tahfidul Awamil diberikan kepada saudara juara pertama, yaitu diberikan kepada saudara Aul. Waktu dan tempat dipersilakan kepada guru kita yaitu Abah untuk menaiki panggung. Tabunya mang santri ya gelis ya kita daftar. Diberikan kepada saudara Rijal. Wih, di sekolah keiluan kene benar, Kip. Juara ketiga diberikan kepada saudara Nanda. Jadi dibuka di beta baju. Thank you.
Yang terakhir, yaitu kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pada kesempatan ini akan dilantunkan oleh Tubagus Abdul Aziz. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Habib, ya Habib, karena ini yang mengatakan
mengadakan acara sekaligus adalah keluarga besar daripada Kesultanan Maulana Hasanuddin, yang insya Allah para tubagus baik yang sudah datang maupun yang masih di perjalanan, mudah-mudahan pada malam hari ini bisa kumpul bersama insya Allah dalam tema kita akan mengadakan Maulid Akbar, Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus milad pondok pesantren Hidayatul Hasanah, yang mudah-mudahan tadi para santriin santria sedayana anu alhamdulillah tos uji coba ungarannya gitu. Jadi dimulai tahfidul awamil, targibul awamil, oke, sekaligus tablighul islamiyahna tadromli asamani dari Panimbang Pandeglang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya thayyibah ya Nabi kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatul utma pada sayyidil wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ji yang saya hormati wabil khusus Al-Mukarram Sahibul Maqasid, yakni Syarif Tubagus Ahmad Bustami Al-Bantani Al-Azumat Khan Al-Husayni, dan juga Ananda putra beliau Syarif Tubagus Badru Tamam Al-Bantani Al-Azumat Khan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini panjang umur, sehat walafiat, barokah rizki, barokah ilmu,
terkabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Yang saya hormati mubalig kita Al-Mukarram Syarif Amin Habibi bin Abu Yawasi Azmat Khan, alhamdulillah beliau juga sudah hadir nampak di tengah-tengah kita. Dan juga yang masih di perjalanan Al-Habib Ali bin Yunus Jamalulail, alhamdulillah masih di perjalanan, doakan supaya nyampe di tengah-tengah kita. Amin. Dan juga ada Al-Habib Muhammad Jamalulail yang tadi sudah membacakan selawat. Kamarana itu cici. Ibu-ibu, tungguman iman baik. Yang saya hormati kori kita Al-Ustaz Romli dari Panimbang yang suaranya berulut digure lengan doangna digurahna baheula eta make kaleci doang aheng ta soraya eta suara seperti gitu rada jarang mata rada pantas lamun laku betul apa betul nuker darah harbae di imah didoakeun sing wararek beuteungna. Ibu-ibu sarmam acan ketaman nyarane yang kere emam acan mudah-mudahan si ma gaduh incu nugelisnya engke bahan kan sallu ala Muhammad. Puja dan puji kita haturkan ke hadirat ilahi rabbi, salawat dan salam semoga dicurah libatkan ke baginda Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas keberkahan beliau pada hari ini kita bisa memeluk muslim, walaupun muslim kita ini, keislaman kita ini belum sempurna, akan tetapi kita mudah-mudahan cuma satu yang diharapkan adalah rahmat Allah dan syafaat daripada Rasulullah. Ur atana pisampian urang di tempat ieu niatkeun urang tunggal. Niat tujuan kita satu, menunggalkan kalimat la ilaha illallah. Anu kalimat itulah anu bakal nyelametkeun urang dunia barzah sampai akhir. Dengan kalimat eta urang bakal dibere tenang hati ku Gusti Allah. Dengan kalimat eta urang bakal dibere kesempatan untuk senantiasa bisa sasarengan minum dina talaga hautna Rasulullah. Dina keagungan kalimat la ilaha illallah anu ngajarkeun ka urang kana sifat tenang, matak lamun keur pikir anu bararener, lamun keur pikir anu suluk, lamun keur pikir anu bisa usul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, supaya naon, supaya tujuan urang teh bisa selamat dunia barja sampai akhirat. Maka di tempat ieu urang dikumpulkeun ku guru urang supaya bisa kenal dikir nu bener doa kumaha. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingat dengan berzikir ka Gusti Allah bahwa zikir tersebutlah yang dapat menenangkan ke dalam jiwa kita. Bukan tambah zikir tambah maksiat, bukan tambah zikir tambah jauh dari Allah, bukan tambah mikir tambah mungkarat, bukan tambah zikir tambah ngalunjak ka kolot, lain tambah zikir tambah ngalunjak ka guru. Tapi jelema nu zikir makin tenang hatena, makin cinta ka guru, cinta ka ulama, cinta ka baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Eng orang Banten rada galak seutik teuing nya. Lestein galak ge lestein ya. Insya saudara-saudariku yang dimuliakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat ieu urang bersyukur sebab cuk Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih mengatakan kepada kita, la yujalisu su'ada illa sa'id. Kita yang berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan terkecuali urang teh bakal menang kebahagiaan ti Gusti Allah sebab urang kumpul jeung jelema anu bahagia. Siapa orang-orang yang bahagia ini? Mereka-mereka wahum su'ada'u alladzina jalasu fi majalisil ilm. Mereka-mereka orang yang bahagia adalah di tempat di dalamnya diajarkan ilmu agama Allah, diajarkan syiar-syiar tentang agama Allah, diajarkan syariat-syariat Rasulullah, diajarkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah, diajarkan tentang bagaimana mencintai ahli bait atau keluarga baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Siap tertib, siap. Siap begadang, siap. Insya takbir. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq beserta Umar bin Khattab keluar tengah malam di Madinah dalam keadaan pegang perut alias kelaparan. Bu, pantas enggak saya panggil ibu di sini? Kayaknya mukanya masih pada ABG nih. Ini masih ABG apa udah pada jadi emak-emak nih? Oh, emak-emak. Boleh saya nanya? Kamu nanya.
ya. Mencret. Kamu nanya, kamu nanya. Yang saya bingung nih, dunia udah mulai banyak kebolak terbalik. Kalau di pengajian, di TikTok yang nonton paling banyak 2.000, 1.400. Urusan serius ini, ngebahas akhirat, nerangin bagaimana mengerikannya neraka, menerangkan tuh Ustadz bagaimana orang yang beriman dirindukan surga. Yang nonton 1.400, paling banyak 2.000. Giliran orang gila. Kamu nanya, Masya Allah 7 juta yang nonton. Sayang kuota ya, kita abisin bukan dengerin lirik-lirik selawat. Bukan kita dengerin ya nasihat-nasihat umat, para ulama. Kamu nanya 7 juta, astagfirullah.